anu diantos-antos teh akhirnya dongkap oge. Ya, jangan sampai kelewatan penampilan para kontestan The Voice All Stars kali ini ya. Tapi sebelum lanjut nonton, lilap ah. Subscribe YouTube The Voice All Stars, like, comment, dan share ke teman-teman kalian, oke? Selain itu, kamu juga bisa nonton The Voice All Stars di aplikasi RCT Plus. Selamat menonton. Halo. Hai. Hai, halo. Hai. Aku masih ingat muka tapi lupa nama. Halo, nama aku kenalan dulu kali ya. Yes. Nama aku Derry. Derry. Derry dulu pakai topi. Iya, sekarang gaya baru. Tim Anggun. Iya, tim Anggun. Yes. Tahun 2018. Der, kabarnya? Puji Tuhan baik. Kang Arman. Langsung aja cerita Der, gimana Der setelah dari The Voice terus gimana nih? Ya aku ada band dan pernah waktu itu sama Ran juga. Kita ada di satu acara, bandku di VM namanya, terus jadi openingnya Ran. Gitu sih, jadi pokoknya dari The Voice tuh ada ya jobnya lumayan banyak lah ya. Oke. Ya tapi kan kita tahu ya pandemi kemarin tuh. Ya betul. Iya. Gak cuman kamu, iya. Kita semuanya. Ya, sampai gitu band, kru-kru belakang semua. Betul. Lu ada satu juga. Apa tuh? Ini teman-teman ini juga. Gimana sih lo? Iya lo. Bener. Termasuk. Iya betul. Betul. Oke Der. Oke. Kita sih tadi di depan ngelihat kayaknya lo agak kurang panas sedikit ya, karena emang mungkin juga nadanya cukup rendah buat lo. Ya. Kan biasanya kan penguasaan nada tinggi ya, di The Voice yang season kemarin juga dia kayak lebih nyaman untuk nyanyi yang kayak ke atas gitu. Nah, ya. Tapi semakin ke belakang, kayak PD-nya mulai terbangun dan, wah ambil gak ya, muter gak ya. Pas lo ngambil satu note tadi itu, kayaknya kita berdua barengan tuh Kang ya. Bareng. Des, muter. Itu. Kalau saya, walaupun saya suka gitu tipe-tipe suara anak band kayak kamu ini kan mengingatkan sama orangnya suka nggak? Ari Lasso, nggak kayak gitu-gitulah. Tapi Arman Maulana saya, juga dong. Oh iya ya. Suka lupa ya penyanyi band loh, Kak. Ami. Oh, iya, ya. Soalnya kan dia kan lebih sering solo ya. Melupakan anak-anak band lainnya dia, teman-temannya. Nah, tapi saya kenapa gak mau muter? Karena saya gak mau kamu di tangan yang salah. Saya berharap banget Vidi Nino dan Arman yang muter. Dan seneng banget mereka berdua yang muter. Alhamdulillah, gitu. Jadi, nama kita disebut. Iya, jadi mudah-mudahan kamu bisa tepat memilih antara Coach Arman dan Coach Vidi Nino. Itu kan. Tapi tunggu. Der, jangan dengerin karena ini semuanya penontonnya itu RT RW-nya Kang Arman. Oh gitu. Ya. Jadi mau dia muter gak muter tetap Kang Arman pilihannya. Ada konspirasi ya antara konspirasi Kang Arman ya. Total. Tunggu dong sebentar. Ini agak menceng dikit mau shout out sama band kita Mas Sony dari tadi, dari kemarin. Keren. Terima kasih Mas Sony and Friends. Keren banget bikin pesertanya jadi lebih bagus nyanyinya. Ya. Lebih ini, thank you loh. Derry, gue belum ngomong. Oh iya. Der, apa namanya, gue ngambil istilah Mami Titi. Nunggu apa? Wow unsur factor. Kejut. Wow factor gitu kan. Nah, pas gue langsung tadi deg dan gue sama Nino Vidi Nino. Itu yang pas memang lu pas yang ke atas tuh teriak ada husky sedikit. Wah ini keren. Karena memang ya itu unsur kejutnya tuh ada gitu. Dan pas teriakan itu gak tahu nih. Lu memikirkan seseorang? Gue ngerasa. Lu mikir seseorang. Iya betul. Benar. Iya lagu ini aku persembahkan untuk pacar aku. Special. Oh tipe bucin nih. Iya. Di bawah lah pacarnya. Di bawah. Siapa ini? Oh ini. Hai. Pacarnya Derry. Iya. Halo. Lucu banget. Aduh Dodo. Kok lucu? Nyanyi juga. Enggak. Oh gak nyanyi. Namanya siapa? Namanya Ines. Udah berapa lama sama Ines Derry? Udah 3 tahun kali ya? Udah 3 tahun. 2 tahun? Tiga tahun. Kok mau sama Derry, Nes? Suaranya, iya. Oke. Okay. Oh gitu ya? Nes, suka khawatir gak sih Derry kan kalau manggung kan di atas jam 10 malam, di tempat yang banyak cewek-cewek. Suka khawatir gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Oh, aku kadang suka ikut juga, cuma ya lebih asik vibe-nya sih daripada mikirin dia deket cewek. Oh. Pengertian ya.
Ras-rasnya oke. Okay. Tapi hebat loh Buti. Jadi Ines ini nemenin itu ketika memang kemarin Derry lagi down banget. Lagi pandemi. Lagi susah banget. Gak ada mungkin sulit pekerjaan kali ya Derry ya. Tapi Ines tuh tetap setia. Jadi senang, susah, sakit, sehat selalu mendampingi. Iya. Awas lo kalau macam-macam Derry. Sayang ya. Awas lo kalau macam-macam sama. Boh, Mami Siti udah marah loh. Oh, udah begitu setianya menunggu kamu. Pokoknya mudah-mudahan kalian langgeng. Amin. Bisa secepatnya ke jenjang yang lebih serius. Amin. Aduh, amin aja. Oke. So Derry, Ines mungkin mau bantu untuk Derry memilih apakah Coach Arman atau Coach Nino dan Coach Vidi. Penonton boleh agak rata dikit lah, setengah-setengah gitu. Setengah sini, setengah situ gitu loh. Yang bayar kalian itu GTV loh, bukan Kang Arman. Asi boxnya kan sama porsinya. Astaga. Sabar ya Vidi Nino. Bingung deh. Besok bawa deh warga-warga mana gitu taruh situ. Iya, bawa juga nih. Siapa ya? Aku juga. Siapa nih penonton nih? Konspirasi. Enggak, kalau sorry. Kalau aku boleh kasih komentar ya. Nah. Dulu kan kamu di kos sama Anggun. Anggun ya. Anggun sama Arman kan kurang lebih satu level ini. Ya. Ini tumben banget loh gitu. Tapi kalau kamu ingin mempunyai pengalaman di coaching oleh mereka musisi-musisi yang lebih muda, ada Vidi nih. Wow, mami. Aduh. Mimpi apa sih Vidi abis ini ya, mami? Oh, oke. Vidi mimpi apa sih? Tumben banget. Sorry, Rob. Gue punya counternya. Silakan. Sorry. Lu sempat jadi penyanyi kafe-kafe gitu gak lama? Oh, dulu awal-awal sebelum punya album iya. Dulu berapa sebelum? Iya, setahunan lah. Oke, okay, setahun lu? Vidi sempat jadi wedding singer. Berapa tahun? Vidi sempat jadi wedding singer. Berapa tahun? Woi, lu gak usah lihat sana. Setahun. Okay. Sabar Kang. Lu udah berapa tahun di kafe kayak gitu? Udah 3 tahunan. Gue lebih lama lagi. Tahunan lebih. Gue lebih lama lagi, berarti ya, gue lebih banyak. Terus apa hubungannya Kang? Lebih banyak pengalamannya. Dia kan ngomong tadi sama Anggun. Guys, sorry banget. Kang, gak cuma di kafe doang. Di mana mana Kang Arman kalau dia ada lebih banyak pengalaman ya. Iya bener. Gue ngomong gak salah di kafe. Dia kan sekarang penguasa serupa itu. Maksudnya dalam usia. Guys, udah. Sorry. Bentar, dari tadi kan ngomong ya. Ini belum ngomong apa-apa dari tadi. Lu boleh kontribusi sih ngomong apa gitu. Soalnya dia tuh bestinya Ines, jadi diem. Isyana, bestinya. Coach Isyana. Aku pengen nanya deh Ines, kalau misalkan kamu sebagai peserta antara Vidi Nino sama Coach Arman, kamu milih siapa? Ya itu ntar jawabannya Derry. Jawabannya. Kamu memang akan menjawab dari hasutan cewekmu. Hasutan. Aku percaya sama dia. Itu juga pilihan kamu kan? Tapi itu juga pilihan dari kamu kan? Oh, kita udah sepakat. Udah diskusi tadi? Udah. Selama mereka berantem ya? Iya. Makanya dari tadi aku gini-gini. Dari tadi gitu-gitu. Oke. Sekarang waktunya kita mendengarkan. Oke. Oke, kita bareng ya. Kami sudah siap mendengarnya. Oke, saya memilih. Satu, dua, tiga. Vidi Nino. Welcome back, Dad. Welcome back. Halo, salam ini. Kenal ini. Halo. Tepuk tangan lagi buat Dad, teman-teman. Silakan. Ikutan. Ya ampun. Congrats, halo. Semakin sengit pertarungan ini. Ayo dukung tim Arman Maulana dengan cara subscribe di sini. Tonton juga video lainnya di sini. Nah, kalau kalian mau nonton video selengkapnya, nonton di sini ya. Di RCTI Plus.